Selamat sore, kembali lagi di channel saya Limanto27. Saat ini saya berada di stasiun kereta api Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kali ini saya akan melakukan perjalanan full trip naik KRL komuter lain dengan tujuan akhir Tanah Abang ya. Perjalanan dari stasiun Rangkas Bitung menuju Tanah Abang ini perkiraan itu hampir 2 jam ya perjalanannya. Yuk, gimana KRL-nya dan juga penumpangnya seperti apa? Ya, kita akan lihat sama-sama. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27. Ya, kita tidak usah lama-lama, kita langsung masuk karena KRL sudah tersedia di jalur. Ya, kita akan masuk. Ini stasiun Rangkas Bitung. Ya, di sini ada dua KRL. Yang satu ini baru datang, kedatangan dari stasiun Tanah Abang. Yang akan diberangkatkan yang di jalur 2. Yang akan diberangkatkan dulu. Keberangkatan dari stasiun Rangkas Bitung ini setengah jam ya. Setengah jam berarti satu berangkat harus tunggu setengah jam lagi. Ini keberangkatan pukul 15.30. Ya, ini 15 menit lagi akan diberangkatkan. Ya, kita langsung masuk saja. Ya, untuk tarif KRL komuter lain full trip untuk tujuan Tanah Abang ya, keberangkatan dari stasiun Rangkas Bitung itu 8.000 ya. 8.000. Ya, ini perjalanan hampir 2 jam ini. Ini KRL rute terjauh. Ya, itu di jalur 2 ya, bukan di jalur 1 kita akan nyebrang. Ya, di jalur 2. Ya, ini KRL-nya new livery. Ya, livery mode baru. Nah, ini jalur 2 akan diberangkatkan. Dan di sebelah ini ada kereta api lokal Merak. Terlalu banyak ya, untuk di gerbong 9. Thank you.
Watch your step and please mind the platform gap.
siswanya agar tidak saling berhadapan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Thank you.
Bandung hingga stasiun akhir, stasiun Tanabang, dengan keberangkatan dari stasiun Rangkas Bitung pukul 15.30 atau setengah 4 sore ya. Dan itu di stasiun Tanabang itu jam 5 kurangan tiba di stasiun Tanabang, tidak ya, jadi 2 jam kurangan ya, jadi tidak sampai 2 jam ya perjalanan KRL komuter lain dari stasiun Rangkas Bitung hingga stasiun akhir Tanabang ya. Nah, juga pemberhentian tiap-tiap stasiun, tapi 1 menit berangkat ini untuk KRL ini ya. Ya, itu aja untuk perjalanan sore hari ini ya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya 5 Tuan. Selamat sore dan sampai jumpa.